bintang kecil di langit yang tinggi, tetoret-tetoret amat banyak menghias angkasa. Abang Joni kalau lagi berak, tainya kagak dibersihin. Aduh, sakitnya perutku. Aduh, sakit banget sih perutku. Sumpah ngakak banget. Karen, coba ulangin liriknya. Abang mau dengar sekali lagi. Gini bang. Ya udah, cepetan coba ulang liriknya. Abang mau dengar sekali lagi. Karen, cepetan. Iya, kayak gini nih liriknya. Bintang-bintang kecil. Kakak Joni kalau iya, maaf. Ih, cuma bercanda doang loh. Maafin lah. Aku cuma bercanda. Iya, udahlah, lepasin pelukanmu tuh loh. Joni, Karen, udah mainnya. Ayo makan dulu. Udah malam. Mah, besok Karen udah mulai sekolah kan? Iya, kamu besok sekolah ya. Ingat ya, malam-malam juga kamu harus beres-beres baju yang mau kamu besok pakai. Iya, Mah. Langsung mandi aja kali ya. Jangan tidur dulu, nanti keburu telat. Widih, aku udah lama banget nih gak pakai baju sekolah. Jadi kangen banget. Ah, gak sabar aku mau pake. Halo bang, lihat nih aku pakai baju sekolah. Nah, kalau pakai baju sekolah kan jadi cantik. Ya udah, ayo sini makan dulu. Minum susu. Oke. Ya udah, Ma, aku sekolah dulu ya. Iya, hati-hati ya. Karen, bentar. Hah? Ada apa? Kamu belum tahu kan kalau abang itu udah benerin sepeda kamu. Sana dipakai dulu sepedanya biar enggak capek-capek jalan. Hah? Serius? 100 serius. Sana kalau enggak percaya, coba dulu. Wah, iya beneran bisa dipakai. Makasih ya, Bang. Ya udah, Gi, sana berangkat sekolah, antar keburu telat loh. Iya, ya udah kalau gitu aku mau berangkat sekolah dulu ya. Dah. Aku jadi seneng banget kalau pakai sepeda. Apa enggak, besok aku ajak-ajak aja lah si bocil itu naik sepeda. Kok udah pulang aja kamu, Ker?
Ya iyalah, aku kan gak jadi sebulan, jadi seminggu. Kalian kangen ya sama aku? Ya iyalah, Karen, aku kangen sama kamu. Dari semenjak kamu pergi, yeay, akhirnya kamu kesini juga deh. Udah kayak artis aja loh, aku ditunggu-tungguin, dikangenin pula. Hah, dasar kalian. Udahlah. Yaudahlah, ayo kita ke belakang, kita duduk-duduk bareng. Siap. Kita mau cerita apa? Apa ya? Aku juga bingung mau cerita apa. Kira-kira apa nih? Ih, gimana sih orang kamu yang ngajak cerita, kamu yang gak tahu mau cerita apa? Udahlah, cerita random aja, basing mau apa. Yang penting cerita, biar gak bosen. Sunyi banget dah. Udah kayak pasar, kuburan. Aku inget mau cerita apa. Karen, kamu tahu gak sih, waktu kamu gak berangkat itu? Kan aku bilang ya sama Awe, bolah, pokoknya kayak gitu. Nah, abis gawat. Itu, si Awe bisa-bisanya dia bilang kayak gini, nih. Ah, biarin ah, bodo amat kalau Karen gak berangkat, kayak gitu. Nah, terus aku bilang, ya udah kita potong aja ususnya. Ya udah, ayo kita potong ususnya, ah itulah pokoknya. Beneran? Ya udah, ayo kita potong ususnya. Yuk, yuk, yuk. Hah? Jangan. Hahaha, mampus kamu ya. Istirahat yuk. Karen, bisa dilepas dulu gak sih tanganku? Sakit tahu, kamu cengkiring terus. Iya, maaf. Jangan marahlah, orang aku cuma bercanda doang kok. Nih orang sukanya marahan dah. Yaudah yuk istirahat. Udah waktunya istirahat nih. Dimana kita mau istirahat? Di Umart aja yuk. Hah? Kejauhan lah. Yang lain. Ada gak? Nanti kita dimarahin loh. Ya udah diem aja. Kalau misalkan kita diem-diem pasti gak ketahuan. Udahlah gak apa-apa. Kamu jangan bisik. Yaudah yuk. Tungguin. Ayolah lewat sini aja kita. Ayo. Ya udah buru naik. Bismillah. Akhirnya. Weh, aku gimana ini? Aku masih di sini. Oh iya, Aoi. Aduh, gimana ini? Aku masih di sini. Kalian nih loh. Balik ke sekolah yuk. Kita dimarahin nanti, kita udah lama-lama di sini. Iya. Ayolah. Yuk pulang. Thank you.
Baiklah anak-anak, pelajaran kita sampai sini aja ya. Kita lanjut minggu depan. Kalian udah bisa istirahat ya. Makasih. Ayolah kita ke kelas. Aku capek banget. Ayo, ayo. Kita makan ya di sana. Aku mau makan. Aku udah lapar. Ayolah. Keburu lapar nih perut. Abis ini kita ganti baju ya, abis makan. Nyam-nyam. Oke. Nanti ya. Buruan dong gantian. Lama banget sih. Iya, bentar. Ini mau selesai. A few moments later. Udah kok, sana kalian. Aku udah selesai. Oke. Hehe, kok aku jadi gak sabar sih? Besok kan libur. Gimana kalau besok aku main sama bocil? Ih, seru banget.